Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada arti cinta kita mengatakan dengan lidah kita, tapi adakah sunnah Rasulullah kita hidupkan dalam rumah tangga kita? Adakah di antara kita yang menghidupkan sunnah Rasulullah dalam lingkungan kehidupan kita? Adakah kita menghidupkan sunnah Rasulullah di antara keluarga-keluarga, anak-anak dan semuanya yang ada di sekitar kita? Adakah Islam kita pertahankan sebagaimana warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam ini? Beliau diusir dari negerinya, beliau patah giginya, beliau keluar darah daripada dahinya, beliau keluar darah daripada kakinya hanya untuk perjuangan Islam. Adakah di antara kita hari ini mengenang kembali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka inilah jalan kita cinta kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berapa banyak sunnah Rasulullah yang telah kita abaikan dalam lingkungan kehidupan kita? Adakah kita memakai pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita membimbing anak-anak kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah hari ini apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Kedzaliman yang kita lakukan untuk keluarga-keluarga kita. Kenapa hari ini ada pemuda-pemuda yang jahat? Kenapa hari ini ada pemuda-pemuda yang mabuk? Kenapa hari ini ada pemuda-pemuda yang tidak tersentuh dengan ilmu pengetahuan? Bukankah mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci? Adakah pemuda yang lahir dalam keadaan menjadi mabuk? Adakah pemuda dikala mereka lahir dalam keadaan penjahat dan mengacaukan suasana kehidupan? Siapa yang menghancurkan mereka hari ini? Hanyalah kita sebagai orang tua kita. Kita tidak membimbing dan mendidik kita, ummi dan wahai kaum ummi, kaum hawa. Apa yang kita harapkan dari anak kita, kesusahan kita dalam melahirkan? Berapa banyak darah yang kita keluarkan di saat kita melahirkan anak kita? Tapi apa harapan kita kepada anak-anak itu? Apakah cukup dengan kehidupan duniawi yang akan diberikan yang kita harapkan untuk anak kita? Apakah cukup? Berapa tahun mereka bisa memberikan kenikmatan dunia untuk kita? Padahal mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yuhawwidani wa yumajjisani wa yunassirani. Semua mereka lahir dalam keadaan suci, hati mereka bersih, mereka tidak menjadi penjahat hanya karena dua ibu bapa mereka yang menghancurkan kehidupan mereka. Hanya karena dua orang tua mereka yang menjadikan mereka sebagai Nasrani. Hanya dua orang tua mereka yang menjadikan mereka sebagai Yahudi. Dan hanya dua orang tua mereka yang menjadikan mereka sebagai Majusi. Inilah kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan untuk anak kita. Bukan lagi kedzaliman yang kita lakukan. Sehingga mereka menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Gara-gara kita salah mendidik sehingga kita menjadikan mereka manusia yang disiksa oleh Allah sampai hari akhirat. Kita menghancurkan mereka bukan sekedar di dunia, tapi malah kita menghancurkan mereka tentang kehidupan mereka di hari akhirat nanti. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Agama telah menyuruh kita untuk benar-benar kita mendidik dan membimbing anak-anak kita. Adakah kita memberikan rohaniah-rohaniah kepada anak-anak kita? Tapi kita setiap saat kita hanya memikirkan kebutuhan untuk anak kita, kebutuhan jasmani, sementara rohaniah kita abaikan dengan begitu saja. Setiap saat kita tidak lupa meminta mereka, menanyakan mereka tentang makan, tapi kita lupa menanyakan mereka tentang sholat, yang merupakan wasiat yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita menanyakan mereka tentang jasmani, tentang kesuksesan dia di dunia, kita bangga dengan kesuksesan yang diraihnya di dunia, tapi kita tidak pernah lupa, bahkan kita lupa tentang kesuksesan dia di hari akhirat nanti. Sehingga banyak yang terjadi orang tua, karena salah kita mendidik, kita orang tua akan dibawa ke panti jompo. Maka mereka tidak tahu bagaimana dia berbuat baik kepada orang tua. Padahal ridallah fi ridhal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Keridaan dua orang tua, keridaan Allah tergantung kepada keridaan dua orang tuanya.
siapa yang menghancurkan mereka? Siapa? Suami, umi dan ayah. Itulah kita selaku orang tua kita, orang tua daripada anak-anak. Satu orang anak tanggung jawab bagi kita. Tiga mantan umi dan ayah anak tayu sembahyang anak yang umurnya sudah 7 tahun. Satu dosa yang telah kita lakukan. Siurosi malam hana tayu sembahyang kepada anak sebanyak 5 waktu, maka 5 dosa untuk satu orang anak. Berapa banyak dosa yang kita lakukan untuk 1 bulan? Berapa? Berapa banyak yang kita lakukan untuk anak 1 tahun? Berapa banyak yang kita lakukan dosa yang telah kita lakukan untuk anak kita selama 3 tahun, selama 5 tahun? Dan sampai anak itu menjadi tua dan dia tidak punya ilmu pengetahuan agama. Untuk satu orang anak saja berapa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi berapa banyak dosa untuk 3 orang anak, untuk 5 orang anak, untuk 10 orang anak. Inilah amanah yang besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hari ini tanamkanlah kepada mereka rohaniah mereka, dan juga kepada diri kita sendiri. Hari ini kita harus menanamkan diri kita kepada persoalan rohaniah.